Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mengaktifkan panggilan dual SIM, ask for SIM 1 atau SIM 2. Atau selalu tanya apakah menggunakan SIM 1 atau SIM 2 di handphone Infinix Hot 12i. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai cara mengaktifkan panggilan dual SIM ask for SIM 1 atau SIM 2 atau selalu tanya apakah menggunakan SIM 1 atau SIM 2. Oke ya teman-teman, pasang dulu kartu SIM-nya. Jadi SIM 1 kalian pasang, SIM 2 kalian pasang. Oke, lalu kalian masuk di menu pada bagian pengaturan. Setelah itu masuk di bagian SIM dan jaringan seluler. Setelah masuk di SIM dan jaringan seluler, kalian di sini pilih frekuensi panggilan. Nah, jadi di sini ya, biar ada pertanyaan Anda mau gunakan SIM 1 atau SIM 2 seperti itu ya. Jadi kalian bisa memilih antara SIM 1 SIM 2. Kalian bisa pilih selalu tanya di sini. Beserta juga SMS-nya. Kalian bisa gunakan ini ya, kartu Tri ataupun kartu Smart Friend. Jadi di sini tidak ada selalu tanya ya, jadi hanya panggilan saja. Kalau sudah, pencet kembali. Nah, jadi kalian masuk di telepon, kemudian cari nomor yang akan ditelepon di bagian kontak di sini. Misalnya kontak ini yang saya telepon. Di handphone saya keluar seperti ini, mungkin di handphone Anda akan langsung keluar begini. Nah, akan keluar begini. Kalian pilih di sini panggil ya. Nah, di sini kelihatan ya, kalian mau mempergunakan SIM 1 atau SIM 2. Silakan dipilih ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk selalu tanya apakah menggunakan SIM 1 atau SIM 2. Atau di bagian terakhir, kalian bisa lihat di sini ada terakhir ya. Lalu kalian bisa cari-cari nomornya di sini. Oke, contoh adalah nomor ini, tinggal dipencet. Nanti akan keluar seperti ini. Apakah menggunakan SIM 1 atau SIM 2? Atau kalau Anda mau ngetik nomornya, silakan diketik nomornya. Lalu kalian bisa pilih antara panggilan 1 atau panggilan 2. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan coba, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.